dusta di antara kita. Jadi nanti Raffi sama Gigi boleh akan kita berikan pertanyaan dan tolong dijawab ya. Kalau nggak mau gimana? Kan nanti ada saksi-saksi yang akan membantu. Ya. Kita akan perkenalan dulu dari saksi. Silakan siapa? Ajudannya boleh diperkenalkan? Ya, di sini sudah ada saksi dari asisten terpercaya bos Raffi. Ya pasti dua saksi ini tahu semua kegiatan Raffi Ahmad di luar rumah. Siapa namanya, kenalin? Ini ada ibu, namanya siapa bu? Tolong ya, ini skrip direvisi ya. Ini namanya Mary bukan Sadli ya. Sadli. Oke, silakan ajudan. Ya, saya sudah bersama dari pihak keluarga ini sudah ada adik dan tetehnya. Yang silakan diperkenalkan, Mangga. Iya, siapa dulu? Nana satu Anis. Bebas. Nisha dulu, Nisha dulu. Dari teteh dulu. Tua, yang paling tua dulu. Yang paling tua. Saya Nisha. Ya? Hei, ngomong dong, hei! Ya, supaya agak lingkup gitu. Saya Nisha, ya udah. Kamu siapa? Aku Syahnas, adiknya Arafi. Lore ini kompor banget. Raffi, kok dia enggak? Anda dong! Apa sih? Apa? Suara SMS! Suara hari gini SM. Dia alibinya benerin celana atau enggak? Kan ini bangkunya baru. Celananya jadi keset gitu ya. Oke, sebelumnya dari ada yang mau kasih kado ya. Silakan dari Sensen dulu, Sensen. Sensen mau kasih kado buat Raffi dan Gigi. Febriansyah. Gak usah dibahas. Namanya Febriansyah. Ini buat AHA. Dibuka ya? Boleh dibuka? Boleh. Boleh. Hadiah dari Febriansyah. Silakan. Febriansyah yang hidungnya baru ya. Hidungnya baru. Maksudnya hidungnya habis diapain. Makasih ya, ini kopi. Aku suka banget minum kopi. Hari ini kebetulan aku ngantuk banget dari pagi karena gak tidur semalam. Ini sekarang aku butuh kopi. Iya, Mbak kan nggak bisa hidup tanpa kopi. Kenapa nggak tidur semalam kalau boleh tahu? Emang Ryanza rewel. Ryanza rewel. Ini ntar dulu, kamu dikasih kopi. Gue dikasih deodoran, gue keteknya bau. Bukan, karena buat dikit-dikit deodoran, dikit-dikit deodoran. Udah ya, nggak usah nunjuk-nunjuk, makasih. Gue dikasih deodoran. Kan dikit-dikit deodoran, sen deodoran, sen minyak wangi, sen deodoran, sen minyak wangi. Iya, biar gue kalau ada cewek-cewek kan ngeliat gue. Iya. Biar cewek-cewek tuh kalau ketemu, wow, suaminya Nagita Slavina wangi banget, pantesan mereka sangat mencintai. Oke, tenang, belum, ini masih awal ya. Ini es batunya mana, ini es sedotannya. Ada sedot. Oh, aus, mau diminum. Nanti aja nanti. Taruh tas gue, taruh tas gue ya. Makasih ya. Oke. Duit lu sendiri. Silakan untuk saudara Mary. Oh iya. Saudara Mary Patricia. Sadili Marken. Sadili Marken, rumahnya bentar lagi jadi. Wah! Gak, gue bingung deh. Padahal si Mary masih sen-sen, duluan si Mary. Bos, minta tambahan uang nih bos. Beliin buat rumah. Terus si sen-sen baru beberapa bulan yang lalu, udah mau duluan si sen-sen jadi. Itu duitnya lu kasih ke siapa sih? Gue bingung. Bos, kalau aku itu kan nunggu ini semua. Nunggu apa? Tanda tangan semua. Udah, gak usah bahas rumah itu aja. Aku mau kita kaos kaki yang dapat berapa? Aku tahu. Tiga dapat dua nih. Enggak, kalau bagi Gigi kan kalau misalnya kalau bos Raffi kalau misalnya kemana-mana kan dia jarang ganti kaos kaki kalau kita nggak ganti. Iya, jorok banget. Iya, emang benar. Dari dulu aku udah tahu bos itu terlalu gitu. Harusnya diganti. Emang sih udah kayak gitu. Kalau punya inisiatif sendiri enggak.
Oke. Okay. Udah bau ketek, bau kaki. Kuat banget ini. Tapi emang kalau bau kaki, iya. Enggak wangi. Eh, iya, tapi iya emang iya kan? Bulan tadi beliin semprotan kaki kan? Nah dulu itu dulu waktu SMA. Sekarang ya enggak lah. Oh, pantesan kadang-kadang kalau suka bau itu berarti lu ya? SMA, bukan waktu Oke, okay, baik. Raffi dan Gigi, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Apa benar Raffi ini suka kesel kalau Nagita lelet? Sangat benar. Apalagi tadi aja aku udah nyampe duluan di sini kan. Kalian tahu dong gimana on time-nya aku kan. Jadi aku udah nyampe. Tadi aku tinggal dia di Andara, aku duluan. Tapi bener kan aku tinggalin? Bukan kamu emang bilang aku duluan aja deh gitu. Karena kamu lama sayang. Udah, ntar dulu aku yang betul ya. Jadi gini nih, gimana? Hal perleletan ya. Mereka berdua tadi ibarat kata. Dia yang duluan tadi bilang aku belum, ntar dulu. Aku kan udah mau siap terus dia bilang, udah deh aku tinggal aja aku duluan ya gitu. Emang bener Mbak Gigi lelet, tapi yang jadi bantalan tuh selalu aku bukan langsung ke Mbak Gigi. Gimana? Jadi gini nih, misalnya. Contoh. Ya, contoh nih yang ada di bawah. Ya. Ya nih Raffi. Mel, Gigi di mana sih? Ini bilang begini. Terus. Ntar aku ambil kata kecik naik ke atas. Mbak Gigi. Aa udah nungguin di bawah. Tunggu. Kalau cowok kan bunyinya enggak kicik-kicik ya. Ngomong. Kan yang lagi naik kan bayi marmut nih. Beda. Jadi saya buru-buru naik ke atas. Mbak, itu Aa di bawah udah nungguin kata suruh buru-buru. Padahal dia masih mandi. Omer, bilang aja aku lagi berisin rambut. Mau lari lagi ke bawah. Ah, bentar, Mbak Gigi lagi ini. Padahal di kamar mandi. Bentar lagi. Mary, ini udah jam berapa ini? Gigi, aku biasa kan. Naik lagi ke atas. Parah. Dia baru di segitu begitu. Ini parah, berarti kamu suruh Mary bohong untuk ngebohongin aku. Aku tuh gak pernah bohongin dia. Ini kebongkar. Kamu hal kecil aja bisa bohong, apalagi hal besar. Enggak, bukan ya, gitu, bos. Tapi... Ini mah gak seberapa kalau sama lu mah. Lu gak boleh gitu ya kan? Jadi masalah itu selalu tuh kalau pergi tuh ya, ribut. Selalu begitu, itu awal-awalnya. Untuk sekarang-sekarang alhamdulillah dia udah mulai ini, udah mulai cepat. Karena dia suka, Mbak Gigi suka ngomong gitu. Oh Mary, bos Anda tuh kadang-kadang suka ngedonder gue. Jadi gue sekarang agak on time gitu. Ingat ya, seberapapun harta kita tidak pernah bisa membeli yang namanya waktu. Hargailah waktu. Laki lu kayak benar. Benar ya. Benar. Lu kayak benar. Seandainya pada saat lu syuting ini lu datang telat tuh ya. Gua yakin Gigi ada di sini. Apa lu on time, ha? Ya kan aku kan gak mungkin buka aib ya berapa ya. Kali dia suka aku nunggu lama gitu ya udah gak apa-apa gitu. Gak mungkin buka aib tapi ya kalau aku sebelumnya ada pekerjaan sayang, kalau kamu kan enggak cuma iya. Tidur-tidur leha-leha. Iya. Tapi kan tadi disuruh bos dulu syuting. Ntar dulu, sekarang bos kadang-kadang suka ngomong, kamu kan sayang enak tidur leha-leha. Yang namanya seorang perempuan di rumah harus ada dua anak yang diurusin. Kasih makan anak. Terima kasih saksi. Anak sakit apa enggak. Yeah. Kalau bos taunya cari duit aja buat. Urusin anak enggak pernah. Bagaimana ini? Saksi? Benar, betul. Setuju. Setuju kita juga adalah ibu. Tolong dukung ya, Mbak. Empat saksi lebih membela Nagita ya, berarti... Nagita, betul! Belum ngomong apa-apa juga, aku juga. Katanya, ada satu grup WhatsApp yang Raffi gak dikasih tahu Nagita. Oh. Iya, katanya ada satu grup WhatsApp yang Raffi gak dikasih tahu Nagita. Huh? Jadi yang bohong siapa? Raffi, enggak, ada lu. Katanya ada satu grup WhatsApp yang Raffi yang Nagita gak tahu. Ya. Bukan! Kak, boleh enggak diralat? Iya. Bukan satu, enggak tahu semua. Berarti banyak. Banyak dong Bu Gigi. Ada banyak. Salah satunya indahnya berbagi. Wow. Ada saya. Bagaimana rekan Edrop? Ini. Oke. Edrop. Izin ya. Bu Gigi.
kan ada berbagi. Ada grup namanya Indahnya Berbagi. Di situ kami banyak mendapatkan juga masukan tentang penampilan, bagaimana menjadi seorang artis yang baik. Saya dan Kak Bensu memang sangat tertarik sekali dan izin mau masuk di grup itu. Nanti ada aku. Tapi maaf, itu cowok semua ya. Iya. Iya, makanya kita bilang kan kita suka cowok. Masa grup itu gak mau terima kita? Jadi yang suka memberikan informasinya terus dikirim ke Kak Bensu kirim ke aku. Dan grup ini sangat bermanfaat saat kita sekarang nih mau punya anak ketiga itu. Iya. Barangkali ada manfaatnya grupnya. Keluargaan. Jadi itu tentang gimana cara jadi suara yang tahu serasa rumah tangga. Adalah. Kata Nagita, itu siapa sih suara yang ketawa serem banget, no? Oke. Jadi jawabannya adalah enggak semuanya Nagita tahu ya. Emang enggak semua. Enggak semua ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak tahu berarti. Enggak tahu. Tunggu kasat lagi, emang gak mau tahu sih, banyak hantunya. Tuh, dia gak mau tahu banyak hantunya, baca-bacain aja ntar hilang gak kita. Raffi ini terkenal cuek, tapi kalau urusan ulang tahun adik-adiknya, Raffi ini selalu menjadi orang pertama yang ngucapin ulang tahun, betul gak? Betul. Bentar, diralat, orang pertama yang terakhir yang mengucapkan. Jam sengaja dipaksain sampai jam 12 malam menuju hari berikutnya terus supaya aku jadi orang yang terakhir padahal yakin dia tuh lupa sebenarnya. Hey, orang pertama, dengerin ya, ini filosofi saya ya. Orang pertama mungkin dia bisa pergi, orang terakhir dia tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kamu. Ada aja kan yang mengulangi. Banyak banget alibinya. Banyak banget alibinya, bener. Enggak sayang. Alasan. Kamu jadi yang pertama atau yang terakhir? Enggak. Kok enggak? Enggak ngerti pertanyaan. Kamu kan selamanya. Oh. Agi dong. Oke. Tadi jawabannya berarti bohong ya? Bohong. Dia malah yang terakhir ya? Iya, bohong. Oke, soalnya ini kita dapat nih data dari dia yang dia akuin ke kita. Oh, bohong. Malah kadang gak ngucapin. Ini yang terakhir. Ngucapin. Ucapan itu gak penting, tetapi doa dalam hati aku yang kamu gak tahu, aku selalu mendoakan. Dapat lagi jawabannya. Ada lagi jawabannya. Ada aja. Tapi kalau kado mesti ditagi atau apa langsung dikasih? Enggak juga sih. Kita enggak pernah. Kado duniawi itu enggak perlu, tapi doa untuk surgawi itu dari seorang kakak yang langsung. Terus. Yuk. Pertanyaan berikutnya. Benar atau tidak, Raffi ini katanya paling sering menjaga dan suka ngajak main anak-anaknya di rumah. Wah, alhamdulillah, betul. Kita jawab. Aku enggak bisa jawab, bisa yang di sini aja. Ya. Oh, saksi. Saksi. Mary, kalau Sansan kan banyak yang sama Raffi. Rafata Rayansa. Ada anak-anaknya di rumah. Iya. Enggak. Main. Kerja. Main. Enggak. Kalau tidur, iya. Menghabiskan waktu berjam-jam. Enggak. Kalau ada. Ajak main hanya untuk set instastory, selepet. Instastory kelar, ngajak main pun kelar. Iya. Jadi ada kesalahan instastory. Kenapa aku bilang dia nggak ini sama anaknya? Misalnya aku lagi syuting nih sama Mbak Gigi seharian. Ya. Bapak udah pulang, ya. Iya Mbak, Bapak pulang ada di rumah main sama anak-anak. Terus pas Mbak Gigi nelpon kemudian, Bapak mana? Tidur. Mainnya tidur, ngejagainnya pas lagi tidur. Iya, betul. Terkadang kuantitas berapa kali kita ketemu anak kita ada lagi, tidak jawab, sebanding ada lagi. Dengan kualitas kita bagaimana menyayangi lahir dan batin kepada anak kita. Tidak perlu itu ya. Bos, lama-lama kayak bikin kasih Tio. Makanya kalau berteman pilih-pilih, Raffi. Ini kayak bukan... Duluan ya, Pak. Iya. Vicky itu lebih berbahaya loh. Dular lama-lama loh. Pertanyaan berikutnya. Di antara kalian berdua, katanya yang paling romantis ke... Romantis itu adalah Nagita ke Raffi Ahmad. Betul atau tidak? Salah. Kalau itu salah. Salah. Aku juga mengakui salah. Gengsi ya kalau Mbak Gigi.
Gengsi, gengsi. Enggak tergantung sistemnya sih kon kalau aku mah. Iya, salah kalau menurut aku. Karena kan yang romantis itu sebenarnya yang romantis itu benar bos. Cuman bos tuh kadang-kadang suka gengsi gitu. Kalau yang ini cuek. Ya. Kan gaya romantis orang kan pasti beda-beda. Ya. Romantis itu dengan caranya sendiri. Betul. Ya sendiri yang menganggap itu romantis. Orang lain juga. Gue baru ngomong ya. Contoh orang kan sering bilang si Raffi Ahmad jarang pulang. Itu adalah bukti keromantisan gua. Kenapa? Kenapa jarang pulang romantis? Orang kalau jarang pulang sekalinya ketemu, I miss you baby. Gitu. Gitu. Besok-besok gitu deh. Dia kan dibilangin romantis hanya dia. Ya, aku juga deh gitu romantis. Nanti biar lebih romantis. Gimana? Ya gitu, jarang-jarang ketemu gitu supaya romantis. Kamu dimasukin hati beneran saya. Aku suka dilihatnya. Dimasukin hati beneran. Iya, 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 iya. Aku gitu. Gimana? Kamu tuh? Ya aku mau jalan-jalan dulu ya, seminggu, dua minggu gitu. Walet. Bu Gigi gak pulang. Kamu sosok gitu-gitu dalam hati, yes! Habis, sudah. Guys, ini kan mereka lagi ulang tahun. Apakah acara ini malah membuat mereka menjadi bertahun? Makanya kita coba netralkan, karena setiap pertanyaan udah kita ini, ada lagi ujung-ujungnya kesana ya. Gini, karena ini adalah hari yang baik ya di hari ulang tahun mereka. Bagaimana kita pingin lihat chat terakhir Raffi ke Nagita itu apa? Coba kita lihat. Gak ada, jangan. Ada. Nih, gue kasih lihat. Jangan. Ini bukan. Gue mama. Gimana handphonenya? Bukan, ini urusan pribadi, gak bisa dibuka. Oh iya. Di scroll. Chat terakhir kan yang dilihat. Ada lipstick Pepe ya? Iya. Enggak. Ada. Loh, gue hapus. Yang terakhir, gue hapus. Kok dihapus lah? Karena dia marah-marah terus. Untungnya udah hapus aja, gak apa-apa. Jadi aku hapus. Iya, gak apa-apa. Kenapa dihapus? Itu hanya sebuah chat lah, gak penting. Karena kamu tuh... Yang bikin lo kesel. Dia tuh lagi marah. Lagi marah chatnya. Gara-gara ya, sejujurnya gini ya. Itu urusan, kemarin itu urusan bukan. Ini perusahaan. Oh, gara-gara kan gini, kan Gigi tuh kalau ulang tahun, di hari ulang tahunnya dia gak mau ngapa-ngapain. Gue bilang, udahlah sayang, di ulang tahun ini ya kan aku ada Trans TV, Anang ada syuting ini, kita seharian syuting ya. Ntar besoknya kita misalnya ada waktu, besok tuh kan hari Sabtu, kebetulan hari Minggunya gue ada kerjaan lagi. Gue bilang, udahlah, gue juga udah lupa, namanya kan lupa. Gue udahlah sayang, besok gak usah ngapa-ngapain, kita di rumah aja. Dia marah. Dia tuh seolah-olah udah memegang janji gue. Ini juga ngompor-ngomporin nih. Tapi emang bener. Oke, saksi. Gue janji. Iya. Saksi apa benar, Raffi? Gue janji waktu itu. Oke, satu-satu. Sen. Emang benar waktu itu bos janji, nanti kita jalan-jalan ya. Kita dikosongin. Kan ke Jepang nanti sebelum puasa. Kan bukan... Sebelum puasa, kan ulang tahun buat dia tuh maunya berdua kayak... Bukan maunya, kamu yang ngomong! Jadi ini... Bu Gigi udah emosi, udah gitu gue yang dicawain kan? Oke, Sadeli! Hey, Ferry! Ya, betul! Dari aku gini, betul! Marah! Berarti Raffi yang lupa? Ya lupa, mungkin karena dia tiba-tiba kan sekali. Tapi kan kita enggak tahu juga, siapa tahu kan nanti kan ada surprise lagi dari Raffi. Amin. Amin. Ya hari ini nyindir gua terus. Nyindir aku. Sayang ini ada surprise. Oh, ada surprise syuting, apalagi surprise syutingnya. Nah, emang kan aku tahu hari ini emang tahu hari ini tuh emang. Jadi itu dia tuh besok itu. Jadi kalau surprise hanya untuk syuting aja. Besok itu dia marah gara-gara gue cancel. Padahal kan bukan gue cancel, gue udah kerjaan. Jadi dia tuh. Iya gak penting soalnya juga. Ucapin dong, happy birthday saya. Ucapan mata dong. Kalau cewek mah emang biasa kalau itu ya. Happy birthday saya. Tatap matanya. Pegang tangannya dong, bos. Iya, kasih. Oh. Ya, tadi sebelum berangkat dia marah-marah kan ada adiknya kan masuk ke kamar. Iya. Ini topi yang buat ke Bali kan gua enggak jadi ke Bali nih. Ini topinya ini tuh marah-marah. Udah enggak usah dibahas lagi. Ini kan lagi ngomong apa? Tamu tiara. Tamu tiara. Sebelumnya tadi dia sambil di
kamar mandi tuh ngomong gini, kamu tuh ya bahas-bahas mulu di depan orang, bahas. Yang bahas lagi siapa? Iya benar tuh. Nanti aku akan ucapin ulang tahun. Ini tatap itu. Tatap matanya. Ya makasih ya. Tatap matanya. peluk dong. Oh. Ayo dong. Gemas. Oke, kita udah over 9 menit nih ya. Nanti kita akan kembali lagi. Seru deh. Dan kemana-mana tetap di Ketawa Itu Berkah.